Kok boring ya? Enaknya ngapain ya? Kira-kira motor yang dicuri sama si tuyul, bensinnya masih apa udah habis ya? Cek dulu ah. Wah, kebetulan nih masih ada. Ajak siapa ya? Enaknya sih ngajakin Mbak Kunti. Sekalian PDKT. Habisnya kemarin aku ngajak kenalan dicuekin sih. Siapa tahu kalau naik motor dia mau. Ah, mantap, mantap. Mau kemana lo? Mau jalan-jalan lah. Gue ikut dong. Ya dong ya. Eits, kapan-kapan aja deh. Malam ini soalnya spesial khusus buat Mbak Kunti. Ya elah cong, sosokan banget lu. Wah, parah sih. Bukannya disupport malah dicengin. Awas ya. Iya cong, maaf. Semangat ya. Semoga bisa ngeluluhin hatinya Mbak Kunti. Ah, itu mah gampang. Jalan dulu ya. Oh iya, lu nongkrong di sini aja. Sekalian jagain di motor, oke? Sebagai bentuk support dan dukungan kepada teman, aku akan siap melaksanakan tugas ini, kawan. Wah, bener-bener keren lu. Bye-bye, teman. Makasih ya. Mbak Kunti, Mbak Kunti, Mbak Kunti, Mbak Kunti. Yaelah, dia lagi, dia lagi. Apa? Mbak, lagi boring gak? Enggak. Ya, padahal mau tak ajakin naik motor. Yaelah, gak usah sasaran deh. Tangan aja kebungkus. Ya kali mau ngajakin naik motor. Santuy ya, Mbak. Gini aja deh. Gimana kalau aku bisa naik motor? Ntar Mbak Kunti harus mau aku boncengin. Satu puteran aja. Gimana, hah? Enggak. Ah, Mbak Kunti, cupu ah. Enggak berani. Ye, cupu ye. Mbak Kunti cupu. Mbak Kunti cupu. Oke. Gue terima tawaran lu. Awas aja ya. Nah, gitu kan mantap. Oke, nungguin sini ya, Mbak. Oh iya, ntar gak usah kaget kalau aku jadi maco pas naik motor. Bisa kan, Mbak? Wah, bisa ya ternyata. Ayo lo, tadi kesepakatannya gimana? Iya, cerewet banget sih. Pegangan dong, Mbak, biar sweet. Ish, apaan sih? Masih mending ya, aku mau. Satu, dua, tiga, go!